Inilah alasan mengapa aku harus berhenti sejenak dalam beraktivitas. Alhamdulillah, dokter menyatakan aku positif hamil. Berikut adalah momen di mana perjalanan kehamilanku dimulai. Hai, selamat pagi. Ini random banget, gue baru bangun tidur. Sebenarnya gue pengen cerita ya. Jadi sebenarnya gue itu tanggal haidnya emang tanggal 20-an ke atas. Which sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 20. Jadi menurut gue emang udah siklus-siklusnya mendekati banget. Biasanya kan kalau misalnya haid itu payudara gue kayak mengeras, bengkak gitu kan. Tapi kali ini tuh kayak gue tuh disertai dengan lemes, gampang capek, gak tahu kenapa. Akhirnya gue memutuskan untuk beli tes kehamilan. Gue lagi beli, gak beli sih, gue lagi pesan karena ini masih pagi, gak dia nganterin juga ke supermarket terdekat. Wish me luck, apapun hasilnya nanti gue gak regret, maksudnya kayak negatif ya alhamdulillah, positif juga alhamdulillah. Gue gak mau ngerush sesuatu yang jadi yang nanti jadi pikiran gue, jadi apapun hasilnya jadi kayak udah nanti kita bakal coba tes kalau alatnya udah datang. Nah ini udah datang. Jujur sih deg-degan. Hebatnya udah pakai kantong kayak gini padahal. Ini aku beli yang dua merek. Jujur gue bingung sih. Soalnya ini sebenarnya garis dua. Tapi satunya samar kelihatan gak sih? Ini gue pakai yang merek akurat. Gue belum nyoba yang sensitif yang stripes-nya, tapi gue pengen. Tapi gue lagi beli juga sensitif yang hasilnya tuh tulisan yes atau no gitu lah. Aduh, gue deg-degan banget ya sih. Bismillah. Kita bakal nyoba lagi nanti. Jadi ini hasil-hasilnya, ini yang pertama kali waktu aku buang air kecil, jadi kayak belum banyak mengkonsumsi air putih juga, tapi enggak, benar-benar pagi hari enggak. Terus ini barusan, samar banget garisnya, ini juga, ini barusan juga tapi kayak enggak kelihatan, ini juga samar banget. Kayak emang harus sabar deh nunggu besok pagi, benar-benar kayak pagi hari gitu baru bangun tidur terus nyoba tes lagi. Sumpah kepikiran. Besok kita tes lagi ya, supaya lebih akurat. Tadi ke Asta terus beli sensitif digital dan hasilnya it's a yes. Dia tuh udah konfirm besok pagi tinggal ke Brawijaya. Harus janjian dulu ya. Bangun ya. Ini sayang ntar keburu telat lo. Nanti nunggu lagi di sana lama. Jangan tidur lagi ya. Tunggu depan. Hari ini cuaca cerah banget. Kenapa tuh? Kenapa enggak dokternya aja yang suruh nunggu gitu? Ya enggak bisa lah, orang kita yang butuh dokternya. Emang dokter enggak butuh kita? Ya butuh sih, tapi aku lebih butuh. Jadi aku gendut? Enggak, kan aku bilang enggak. Tapi kamu kayak melirik-melirik lagi. Ya itu cuma perasaanmu aja. Tau, kau kira aku buta. Sebenernya gak jauh sih. Ini rumah sakitnya di daerah Bintaro.
Oh iya, kamu hamil ya? Iya, iya, iya. Kita masuk. Oh iya, istriku hamil, bau jauhku hamil. Takut, dokter izin saya video ya. Enggak sih, cuman kemarin perut saya tuh kayak kenceng banget gitu loh, Dok. Terus beberapa hari kemarin kayak lemas. Lemas banget tiba-tiba. Terus mualnya udah bisa diatasiin, makan obat. Sama lidah pahit sama kayak maunya bertahap terus. Udah gitu sih. Kayak lebih bergas. Enggak sih, enggak. Mualnya parah banget, Dok. Biasanya kan lebih parah tuh malam hari. Cuman ada yang beberapa hari dari pagi sampai malam. Cuman enggak yang berhari-hari gitu. Iya, enggak sampai. Iya, enggak sampai. Iya, kalau kondisi sekarang tuh masih kehamilannya, ya kehamilannya masih besar, 17 minggu. Tapi kalau sudah secara klinis, soalnya ada kondisi masih vulnerable gitu. Karena enggak sampai lemas banget, terus saya dari sendiri juga semua normal-normal aja gitu, dan yang paling penting ada flek tuh. Iya. Saya khawatir kalau ada apa-apa tuh adalah flek tentunya. Gitu. Jadi kalau sekarang masih bisa sepantau. Oke, jadi ibu bapak tadi itu ada yang baru-barunya. Pertumbuhannya sebelum jam mana-mana aja. Dia sesuai dengan usia hamil yang tadi 10 sekian hari. Iya, terima kasih. Apa? Bakmi di sini. Bakmi. Oh iya. Bakmi apa tuh? Oh, kita sekarang boleh makan bakmi ya? Boleh lah. Terima kasih. Terima kasih. Wow, sebelumnya. Minggu, aku terharu. Udah ada bentuk kepalanya, udah ada tangannya, udah ada kakinya. Bergerak-gerak lagi. Iya. Dan sekarang adalah bagian yang paling aku nggak suka. Bayar. Saking senangnya, aku akan potong rambut. Apa hubungannya? Ya udah, kita ketemu di video selanjutnya ya. Tetap ikutin terus, nanti aku bakal banyak juga sih. Cuman aku tetap bakal tipis-tipis update soal kehamilan aku. Doain semoga sehat, semoga berkembang dengan baik dan sempurna dan lancar. Amin. Dadah. See you guys on our next video. Aku gak peduli. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.